Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Intip Inspirasi dan Tips Sukses bersama Ana di sini. Ya Bapak Ibu, hari ini hari Senin ketemu lagi silaturahmi lagi. Uh, sudah satu pekan ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah diketemukan lagi walaupun dalam media online Sebelumnya saya ingin sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya Sahabat-sahabat intip yang sudah nongkrong di depan Siapa dulu yang hadir ya sama mau sapa Ada bundanya Roma Ada Bu Siti Khalifa Assalamualaikum Ada Bu Eli Zunita Waalaikumsalam Bu Lili Bu Zulifa dari Jogja Iya ada Bu Puspasari Dewi dari mana ini ada burita Handayani, Bu um, Umi Kuntum, ada Yayu Purwati iya dari Sabang sampai Merauke, ya dari Sabang sampai, sampai Merauke, plus dari seluruh mancanegara. Insyaallah, ya Singapura hadir, Taiwan hadir, Hong Kong, Hong Kong hadir. Alhamdulillah, hari ini kita intip semangka tema dengan menjadikan sebuah penolakan itu menjadi kekuatan untuk bangkit dan menjadi sukses. Siapa nih kira-kira yang pernah ditolak? Yang pernah ditolak bilang saya di kolom komen. Saya, saya banyak deh penolakan. Ada nggak yang seperti saya berkali-kali ditolak? Dan apa responnya? Responnya jadi positif atau negatif? ya Hongkong, Masya Allah. Ya Bapak Ibu hari ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan seseorang yang luar biasa. Beliau dulunya seorang tukang cuci namun hijrah menjalankan bisnis ini fokus. Dan alhamdulillah keberkahan datang bertubi-tubi satu persatu impiannya bisa terwujud melalui wasilah uh, bisnis dan wakil syariah ini. Ya kita lihat videonya, video profil beliau. Silakan. Ya Bapak Ibu, kita hadirkan luar biasa luar biasa tukang cuci ajaib Bapak Harun Arasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama eh Mama eh. Bu Bu <laughs> Ana kita kita <laughs> profesional. Iya betul. Kalau di Pak rumah Arun. suami istri kalau udah live gini ini antara host dengan narasumber. Assalamualaikum bunda Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arun, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, madiun cerah hari ini. <tuh> oh iya sama Pak di tempat saya juga cerah. Ya? <tuh> iya kan satu rumah. <tuh> iya. iya, Pak Arun. <tuh> uh, tadi uh -huh. saya sempat bahas seorang tukang cuci gitu ya, seorang tukang cuci kemudian berhijrah menjalankan bisnis wajib syariah. Nah, kira-kira sesuai dengan tema kali ini bukan masalah hijrahnya, tapi proses berhijrah itu, Pak Arun pernah nggak sih mengalami penolakan? Oke okay, ya, jadi tema malam hari ini adalah apa temanya Bu Anna, tadi? Mengubah, Mengubah penolakan, penolakan menjadi kekuatan untuk bangkit dan menjadi sukses. Menjadi kekuatan untuk sukses ya. Iya. Jadi kalau Ana tadi nanya apakah saya pernah ditolak di dalam bisnis ini? Sering Buana sering banget ya. Bisa dihitung nggak Pak? Waduh, sering banget. <laughs> Jangankan dulu ya Bu Ana ya. Kalau dulu kan saya belum sukses kan, belum umroh, belum haji, belum punya rumah mewah, belum punya mobil, belum punya reward. Sekarang saja saya udah sukses. Buktinya ada, bisa dilihat. Yang nolak aja masih ada loh Bu Ana. <laughs> masih ada yang nolak gitu loh ya. Jadi kalau sedikit cerita Bapak-Ibu semuanya ya mohon izin ya. Dulu awal-awal ya kita ditolak ya. ya Yang bikin sakit hati ini justru orang yang menolak itu adalah orang yang bisa saya katakan adalah orang yang paling dekat gitu. Orang yang ring satu gitu loh. Yaitu apa? Ya keluarga saya, mohon maaf ya, justru keluarga saya yang dulu menolak gitu loh. Ya saya dipanggil, dikatakan katanya gini kalau bisnis itu ya bisnis nyata yang realita gitu loh. dalam hati saya gitu loh. emang bisnis yang kita jalan ini bisnis goib gitu ini kan nggak <tuh>. goib iki <tuh. tuh>. bisnis kita ini kan izinnya ada terus produknya ada gitu jadi coba bisnis itu yang nyata gitu kan saya bingung gitu loh kok bisnis yang nyata gitu ya cuma waktu itu Uh, saya punya prinsip itu saya cuma mohon izin mohon doa saya siap kok apapun yang terjadi gitu loh artinya saya tidak akan menyalahkan siapa saja andai kata usaha saya ini nggak jalan jadi saya udah siap waktu itu Bu Ana karena setahu saya di dalam bisnis itu pasti ada risikonya gitu loh risikonya ya mungkin nggak berhasil gitu lah jadi udah siap waktu itu gitu loh apalagi kalau di Armin Deli ini kan modalnya hanya 165.000 gitu loh. Artinya ya. itu kalau anda kata nggak berhasil pun, ya cuma 165 ribu gitu. Artinya nggak ada yang dipertaruhkan. Saya masih ingat Bu Ana awal-awal kita ngomong di Airmyna Deli dulu aja ya Bu Ana ya. Iya. Saya masih ingat uh, saya kan gabung Airmyna Deli kan tahun 2018 bulan April itu. Masih ingat waktu itu ada yang bilang mana mungkin 165 ribu itu jadi miliarder, miliarder dari Hong Kong gitu. Saya masih ingat. Ada yang ketawa lagi, Eh Pak Harun, cobalah berpikir secara rasional, coba sadarlah gitu. Loh. Jadi dikira saya itu nggak sadar, Bu Ana. Pingsan ya? Ada lagi yang bilang, iya, <laughs> sudahlah, kita ini udah zaman sekarang, cobalah berpikir pikir secara logika. Macam-macam deh. Ada yang mengatakan nggak mungkin, ada yang mengatakan ini eh, apa ini nggak benar, karena memang waktu itu kan masih pertama kali Bu Ana, buktinya belum ada waktu itu. Ya. Ya. Ya saya nikmatin aja penolaan itu. Ya, tapi alhamdulillah hari ini kan terbukti kan Bu Ana kemarin bisa ya. ke Jepang. Alhamdulillah empat kali perputaran reward saya dapat terus nih. Reward pertama, kedua, ketiga, putaran keempat ini juga dapat. Alhamdulillah kemarin bisa jalan-jalan sama Bu Ana ke Jepang kan? Ye. Uh, itu kan akibat dari apa ini penolakan Maka. sebenarnya. Iya. Iya. Seperti ya, itu, Pak Harun. Gimana ya. Pak Harun menghadapi penolakan oh, mungkin lah ya kalau kalau pertama kan masa Pak Harun nggak sedih sih? nggak sedih, nggak don atau gimana gitu. Apa langsung ah biasa aja atau ada rasa bagaimana mungkin? Kalau di awal-awal kita bicara jujur Bu Ana ya, namanya ditolak itu kan ya sakit lah. Kita kan punya hati. Ya emang pohon pisang, pohon pisang itu punya jantung nggak punya hati, makanya pohon pisang nggak bisa sakit hati gitu loh. Aku ini punya hati gitu loh. Ditolak sakitnya sek ditolak itu sakit banget ya cuma gitu loh. Cuma semua kan tergantung respon tuh Bu Bu Ana ya. Yeah. Jadi respon kita ini kan ada respon negatif, respon positif. Kalau masalah responnya negatif jadi musibah. Kalau masalah responnya positif jadi berkah. Sama kalau ditolak itu responnya negatif jadi kelemahan. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita akan berhenti. Ujung-ujungnya adalah kita akhirnya apa? Menjadi pembenaran itu lah untuk gagal. Tuh kan aku ditolak kan, susah kan usaha ini, tuh kan Dibilang mahal kan? Jadi pembenaran untuk gagal kalau kita responnya negatif. Tapi sebaliknya kalau respon kita positif, itu justru menjadi strong way bu Ana. Strong way itu apa ya? ya? Strong way itu adalah um, strong way seperti itu. Apa? Kekuatan. Saya jadikan kekuatan itu loh. Jadi orang yang menolak itu itu uh, menjadi apa ya? Menjadi penyemangat saya gitu jadi dendam positif saya Bu Ana. Dalam hati saya, oh tak tunjukin ke kamu. Nanti kalau sukses, tak transfer uang gitu. Tak tunjukin kamu, nanti kalau sukses, tak umprohin gitu. Jadi penolakan itu jadi penyemangat gitu. Makanya istilah saya itu, penolakan itu bahan bakarnya orang sukses gitu. Penolakan itu vitaminnya orang sukses. Bahkan saya katakan penolakan itu apa ya? Seperti semacam imunisasi gitu. Jadi kita jadi menjadi orang yang kuat itu loh Bu Ana. Kayak ya. kayak imunisasi misalkan di, kita divaksinasi uh, apa namanya vaksin sekarang apa pandemi ya corona. Iya, corona. Kan dimasukkan kuman itu biar kita muncul daya tahan tubuh menjadi kuat. Kalau kuat kan kita nggak gampang sakit. Sama untuk sukses itu butuh vaksinasi gitu loh. Kalau divaksinasi di dalam tubuh kita, kalau nanti kita akan terjadi perang lah dalam tubuh kita gitu. Kalau kuat kita jadi pemenang gitu loh. Makanya eh, penolakan itu saya jadikan introspeksi diri juga. Kenapa sih hmm. kok saya ditolak gitu ya? Mungkin saya ada yang salah itu. Jadi penolakan itu jadi ilmu akhirnya. Jadi, jadi pembelajaran. Ilmu ya? saya, uh, uh, jadi pembelajaran. Kenapa saya ditolak? Oh mungkin karena saya terlalu kasar. Oh saya terlalu nafsu. Oh saya terlalu uh, lebay. Oh saya terlalu memaksa. Jadi penolakan jadi ilmu. Penolakan jadi apa ya? Jadi introspeksi sehingga ya, gitu. gitulah penolakan yang selama ini kita anggap sebagai monster yang menakutkan kalau kita tahu apa itu maksud Allah gitu ya adanya penolakan kita malah bersyukur dengan ditolak gitu. jadi seru ya pak jadi kita belajar kayaknya kita ditolak kurang lebih iya. apa sih? akhirnya belajar lagi gitu ya pak iya bahkan tadi sempat saya baca buku ya sebelum tampil tadi kan tetap saya harus baca buku itu saya baca buku menarik sukses tanpa penolakan itu nggak mungkin gitu jadi kalau mau sukses itu kita harus melewati yang namanya penolakan. Jadi barat jalan nanti ada ada penolakan, ada penyemehan, ada penghinaan, ada pengkhianatan itu. Makanya kalau saya ditolak ah biasa saja kok, dikhianati tim ah biasa saja lah, ditinggal mitra ah biasa saja. Karena proses-proses itu itu ternyata harus kita lewati Bu Ana. Lah kalau hanya sekedar kita nggak mau ditolak kan gampang Bu Ana. Alas sekedar gak ditolak. Ambil selimut, baca doanya. Ambil selimut, terus baca doa. Iya. Gak ditolak doanya buana. Apa? Doanya, doanya bismillahirrahmanirrahim bismiakallama ayah Bismillahirrahmanirrahim. udah <tuk> <Bismillahirrahmanirrahim>. tidur <tuk> <tuk> gak ada yang nolak. <tuk> gak ada yang nolak. Kalau hanya gak mau ditolak itu gampang gak usah kerja gak ditolak buan diem aja iya. gitu. Diem gak usah ngapa-ngapain gak usah nawan diem aja gak ditolak. Cuma masalahnya kalau kita diem, ya kan enggak terjadi apa-apa gitu. Betul. Ya enggak nggak dapat apa-apa saya. Jadi kesimpulannya ya. ditolak itu dulu saya benci Bu Ana, tapi sekarang setelah tahu setelah tahu gitu ya. Penolakan itu keren Bu Ana. Iya. Penolakan itu keren. Ya. Kalau dulu saya benci kepada yang nolak. Sekarang, sekarang saya justru berterima kasih kepada berterima. yang nolak. Ya. Halo yang nolak, terima kasih ya. gara-gara Anda saya sekarang bisa seperti ini, makanya saya oh, kalau keren. ada yang nolak saya ketemu itu rasanya pengen meluk buana bener, saya tak peluk terima yang nolak-nolak saya yang menginasi, iya, gara-gara dia itu saya jadi seperti ini. Mungkin kalau nggak ada yang nolak, saya mungkin akan akan lengah gitu loh, iya. saya akan santai nggak iya. ada strong way-nya gitu Bu Ana kali jawaban saya. Iya Pak Harun, sebelum kita lanjutkan ngobrolan kita yang semakin seru, saya juga mau menghadirkan <tuh> mungkin juga beliau juga merasakan hal yang sama dirasakan Pak Arun karena kita berjuang bareng-bareng si Ar tuh hampir sama ya dengan awal belum punya tim kemudian harus si di berbagai daerah dan melewati alat rintang yang tidak mudah karena kita waktu itu belum online ya masih offline. Yeah. Pasti jauh lebih banyak penolakan yang dirasakan daripada kita online. Kalau online kan nggak kelihatan ditolaknya. Kalau offline, wow keren banget gitu loh Nah hari kalau ini kita akan langsung hadirkan... kalau ditolaknya ketemu muka bu Ana. Kalau <laughs> offline iya, Pak. kalau online yang ditolak yang ditolak handphonenya doang. Betul. Makanya sekarang itu jauh lebih enak lah, enak banget Betul sekarang. Banget. Ya Pak Harun kita hadirkan beliau dulunya seorang manajer office ya bergaji 20 juta pada waktu 10 tahun yang lalu bayangkan sekarang berapa kalau di di posisi beliau tapi e, luar biasa beliau berhijrah mau menjalankan bisnis sini dan proses berhijrah itu tidak mudah banyak sekali arah lintang yang beliau hadapi dan Sampai saat ini pun beliau tetap bertahan Dengan berbagai macam penolakan Kita lihat video profil beliau dulu Silahkan bernafas, Memaksaku menghentikan semua Ya, Kita hadirkan beliau, Ibu Hajah Suci Retno Lestari, atau biasa kita panggil Butari. Assalamualaikum, <laughs> Ayah Bunda. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Butari. Masya Allah, lama banget kangen sama Butari. Terakhir ketemu Betul. di mana ya di Jakarta, di Jepang nah, Masya Allah di Jepang. di Jogja, Oh, <laughs> iya. di Jogja. Di Jogja. Oh, ya. di Jogja. <laughs> ya, Butari, semakin malam semakin seru obrolan kita. Temanya hari ini adalah bagaimana menjadikan sebuah penolakan itu menjadi kekuatan kita untuk bangkit dan menjadi sukses. Nah, tentu saja proses berhijab Butari yang dunia seorang official manager di titik nyaman tidak pernah ditolak ditolakin orang eh tiba-tiba harus menjalankan bisnis yang berhadapan dengan orang menawarkan pasti dong ada penolakan-penolakan yang menyakitkan dan saya pengen tahu nih penolakan seperti apa yang dihadapi Butari silakan Butari Insya Bu kalau ngomong masalah penolakan ya dari awal mulai itu lucu ya namanya juga dulu kan saya office manager punya-punya uh, anak buah gitu istilahnya ya Nah lepas dari Office Manager kan menjalankan usaha net apa bisnis ya yang dulu itu kita uh, awalnya kan umroh dan haji ya ya yeah. bukan ditolaknya itu bukan secara fisik aja <laughs> Buwana bahkan ya kalau bagi brosur aja gitu ya orang saya kasih brosur nggak mau terima dengan jelas-jelas enggak belum baru ngasih brosur maaf enggak ya Allah itu sakit itu rasanya kayak gimana mana gitu ya itu mau nangis rasanya apalagi orang baru pertama kali mulai office manager begini ya Allah gitu ya tapi masya Allah tapi saya kalau ditolak apa digituin ya makin semangat gitu. begitu ditolak ya saya lihat dong brosurnya kok ditolak sih apa yang aneh sih dari brosur saya Loh, ternyata sampai dipikirnya dulu kita jualan obat lah pengobatan tuh ini apa ini pengobatan bukan ini umroh haji, <laughs> ini pengobatan ya. ya. Ternyata karena kita pakainya itu loh pak surban yang putih-putih itu bapak-bapaknya. Nah butuh gitu. jadinya kayak kayak gitu. Akhirnya oh ini karena foto kita kali ya. Karena mungkin kalau memang kita ngomongnya miliarder, masa fotonya gini? Akhirnya ya seperti pak Harun bilang setiap penolakan di apa, dicek balik gitu loh yang salah apanya sih gitu kenapa sih sampai ditolak brosur aja nggak menerima mbak buana ya masya allah itu kalau nggak gini kita ngeliat sendiri brosur kita diambil terus di tong sampah depan dibuang gitu loh itu dia allah nah itu tuh ah gitu rasanya mau akhirnya kita ambil lagi tuh, kita ambil lagi brosurnya gitu. Karena kita bikinnya kan pakai Bismillah ya Pak Harun. Kita diajarin dulu bagaimana dicapnya udah pakai Bismillah, pakai doa malamnya, terus begitu diterima kayak gitu. Nah, baru diajak ngomong aja kadang-kadang udah kabur. Kalau saya nggak nolaknya itu bukannya uh, ditawarkan, terus saya jelaskan, terus uh, dia nolak. gitu, oh enggak saya nggak mau bisnisnya itu mendingan Bu Ana. Ini baru saya datang aja udah kabur. Nggak 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 tadi diajak uh, ada Butari gitu kabur bubar. Saya ingat tuh. Um, masih masih waktu masih sempat kan masih kerja sebentar uh, di musola kantor tuh saya datang bubar itu langsung pembicaraan hm, nanti ditawarin gitu masya allah segitu gitunya ya segitu gitunya uh, orang itu sampai mau yang ngomong iya aja enggak aja gitu ya ini enggak <tuh> itu benar-benar menolak tapi buat saya uh, itu menjadi pastinya menjadi pelajaran kan orang itu kadang menolak bukan karena Kenapa kenapa ya mungkin karena nggak paham mungkin lebih pada kalau saya lebih pada kesalahan kita sehingga bisa dijadikan perbaikan-perbaikan dan perbaikan gitu dan sama sih sebetulnya yang kita harap alami dengan Pak Harun Bu Ana ini Pak Harun Bu Ana lagi pada di dunia kuantum, jadi saya ngomong sendirian gitu ya karena, jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa apa ya diberi penolakan gitu ya kalau mal, dulu saya nggak ditolak saya nggak akan ada di sini sekarang gitu kalau dulu saya nggak di apa di orang begitu aja menerima mungkin saya akan nggak akan se belajar rendah hati nggak akan belajar mengasihi nggak akan belajar menyayangi ya gitu jadi Ya sebenarnya sih itu bukan tolakan juga. Kali ya Pak Harun ya kalau sekarang sih bisa ngomong gitu ya. Kalau dulu kan sakitnya emang dimana-mana gitu rasanya. Tapi e, bagaimana mensikapi penolakan tadi? Jadi kalau saya sih ngerasanya udahlah nggak usah ngerasa ditolak. Orang belum paham aja gitu akhirnya sih. Ya gitu Pak Harun Bu Ana. Sama, berarti Bu Tari. Mm -mm. Kalau Bu Tari kan cuma ditolak kan? Kalau saya dulu bagi brosur sama anjing. <laughs> makanya dikejar sama anjing itu saya mikirnya salah saya mikirnya kenapa saya dikejar sama anjing ya gitu <laughs> ternyata saya salam bagi brosurnya udah tau punya anjing kenapa kita aja aja umroh waktu itu <laughs> tapi artinya gini artinya kalau ingat ingat zaman dulu itu perjuangannya lebih berat daripada sekarang bener gak bu tadi kira kira kalau dulu sama sekarang kalau dulu kan kita nggak ada online gitu ya Semuanya offline hmm. kita harus bagi brosur. Kadang dikejar hmm. anjing yang lucu lagi tuh ngetok rumahnya orang, hmm. di dalam bilang orangnya nggak ada gitu ya. Terus yang ngomong <laughs> siapa itu gitu. Maaf orangnya enggak ada gitu. Kan lucu Maaf orangnya enggak ada, loh yang ngomong tuh siapa gitu. <laughs> ya, <laughs> Kalau ingat ingat kan dulu, dulu tuh uh, betul. gimana dari dulu kan kayak <laughs> belum ada pelatihan gitu. Kita kan nggak dilatih untuk menghadapi suasana, situasi. Kita juga di belum pelatihan gimana cara mempresentasikan yang baik kan gitu ya belum belum ada tuh yang ya, namanya betul. belum ada apa gimana prioritas uh, presentasi itu bagaimana kan gitu. Jadi lebih pada door to door, lebih pada datengin kalau kita iklan orang setuju kita datang ke sana ke pulaunya. Ya ingat kan harus gitu karena nggak ada kayak sekarang kalau sekarang yang closing di Ambon misalnya di kita ngobrolnya lewat online kalau dulu datengin di Ambon gitu kan datengin ke pulaunya ya, sampai di sana berarti kesimpulannya ya. enak sekarang kan Butari kan sangat sangat mestinya ya enak Anak. sekarang, kayak oh, itu hari itu ini putari dari ya, Jakarta, ya, mm -mm. secara biaya lebih murah sekarang, secara capeknya capekan dulu, sekarang kayak hari ini putari di Jakarta, bu ana di lantai dua, saya di dapur, ini di dapur, kita <laughs> bisa komunikasi gitu loh, Iya, kalau permasalahannya hari ini kita oh, mungkin ini. mengundangnya belum, mm -mm. kalau hari ini mungkin mengundangnya belum maksimal, itu karena kita belum tahu ilmunya aja kan putari. Kalau kita udah tahu polanya, tahu ilmunya, saya yakin ini mudah. Saya bayangin, kalau nanti udah ketemu formula cara menghadirkan, formula cara uh, Full up lewat online, saya yakin hmm. nanti, masya allah itu kalau formula itu bener benar udah ketemu, wah oh, ya, yakin itu jauh lebih mudah. Bukan begitu Bu Ana? Iya benar banget, Pak Arun. Jadi sebenarnya penolakan itu adalah hal yang wajar ketika kita menjalankan suatu bisnis, apalagi bisnisnya adalah bisnis uh, marketing ya dagang itu hal biasa ditolak. Jangankan kita ya. Orang jualan yang di toko itu aja ada penolakan, Pak. Misalkan jualan baju nih ya. di pasar. Sudah masuk ya, sudah masuk, sudah pilih-pilih bajunya, sudah mau dibeli, eh tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi. Padahal udah dimasukin, oh, nggak jadi? Itu kan penolakan sebenarnya. Nah, e Bu ya. Tari, bagaimana nih Bu Tari menyikapi sebuah penolakan ini? hingga putari bisa menunjukkan waktu itu bisa menjadi prai reward dan bisa bertahan sampai di detik ini detik hari uh, ada hal yang menguatkan saya waktu itu bu ana jadi uh, dulu kan ada apa kita cuma punya satu orang untuk belajar ya ada pak yeah. almarhum pak juli dan bu inggris ya yeah. nah pak juli memang gini saat saya masih saya selalu ingat adalah uh, orang itu Uh, gagal itu orang itu bukan gagal tapi hanya berhenti terlalu cepat nah artinya gini oh oke okay. jadi saya cuma berpikir oh di dunia ini berarti nggak ada orang gagal yang ada hanya kita berhenti gitu kan kalau akhirnya jadikanlah penolakan itu sebagai uh, hal yang pesan-pesan dari Allah untuk kita memperbaiki gitu nggak perlu menyalahkan yang nolak gitu kan nggak perlu menyalahkan yang nolak kalau saya lebih pada kok ditolak ya oh karena penampilan tergantung nolaknya kan gimana tuh bu Ana kalau misalnya brosur berarti oh mungkin brosur yang harus dibenarkan apa dibenerin caranya nggak menarik nah kalau kita yang datang ke rumahnya udah ngasih presentasi terus ditolak gitu dia nggak mau berarti mungkin saya neranginnya nggak jelas kan gitu mungkin saya yang nggak jelas atau mungkin saya sikapnya yang kurang baik atau ada hal ada memang memang kita mengutarakan hal yang mereka nggak perlukan nah itu sih jadi kalau saya lebih melihatnya ke situ nggak pernah membuat uh, diri saya menjadi sakit gitu loh memasukkannya ke dalam hati sehingga menjadi sakit terus drama besoknya kapok gitu nggak pernah gitu <tuh> nangis bombay baper baper gitu ya banyak <tuh>, orang drama bu ah kapok ah nggak mau lagi drama gitu doang padahal sakitnya apa sih gitu loh sakitnya tuh di mana sih sebenarnya kan cuma sebentar aja sakit tuh cukuplah sehari dua hari berarti <tuh>, <tuh>, kita... kesimpulannya tergantung respon ya bu tari ya tergantung respon kita dong. terhadap penolakan kan kalau ya, mau diberi, jadi kekuatan, mm -mm. Ya. jadi kekuatan bisa mau jadi melemahkan tergantung respon kita. Ya, betul betul. setuju ya. banget ya? Itu tadi Pak orang gagal, orang itu nggak ada yang gagal, hanya berhenti terlalu cepat. Gitu loh. Kenapa berhenti? Baru juga ditolak sekali. Ditolaknya kan juga nggak di <laughs> apa apain? Mungkin cabi-cabik gitu. Kan gitu. <laughs> <laughs> kalau saya begini, Pak nah, berarti kalau saya nggak ya. apa-apa seribu orang nolak saya nggak apa-apa. Yang penting, saya enggak menolak diri suki. saya gitu. Yang penting, suki, Pak. Nah, <laughs> yang <laughs> penting suki. <laughs> iya, ya suki pasti masih gini, loh. Oke, orang lain boleh menolak. Yang penting, saya sendiri enggak menolak gitu. Loh. Yang repot ya, betul. itu, orang lain menolak, kita ikut menolak gitu. Loh. Artinya, kita menolak <laughs> diri kita sendiri. Ya, udah selesai. Enggak apa-apa, yang lain tuh menolak. Biarin. Yang penting, ya. saya tetap enggak menolak. Saya yakin, kalau keyakinan saya sih, eh, itu ya. Kemudian, sekali lagi setahu Menurut saya kalau untuk sukses itu Nolak itu wajib ya Butari, ya setahu saya loh Betul. kalau untuk sukses itu nggak mungkin kita nggak menghindari penolakan nggak mungkin itu itu harus dihadapin harus. ibaratnya gini loh e, tidak ada pekerjaan yang berat itu ya kecuali memang pekerjaan itu enggak dilakukan itu ya kalau nggak dilakukan <laughs> ya nggak berat sama tidak ada sukses tanpa penolakan kecuali kita memang tidak tidak mau sukses itu artinya ketika kita tidur yang kita nggak pernah nggak pernah ditolak gitu loh. Iya. Itu yang parah itu Pak. Arun. Coba nanya ke teman-teman di seluruh Indonesia itu. ini coba yang pernah ditolak tangan ini. Semua ya, <laughs> semuanya pernah ditolak ini. <laughs> Kalau belum pernah ditolak ya, berbahaya Pak Arun, itu. Baru saya meyakini <laughs> semakin banyak ditolak itu sebenarnya sudah dekat dengan penerimaan. Karena kan ada dalam Al-Qur'an ya bahwa di balik kesulitan ya. itu ada kemudahan oh. gitu sudah disediakan disiapkan jadi kalau kita ditolak dua maka ada kemudian 20 lah mungkin ada yang ditolak eh, ditolak dua insya Allah Allah akan siapkan 20 penerimaan ya biar kita semangat jadi kita memotivasi diri kita sendiri mungkin begitu ya bentar Iya, jadikan kayak per gitu loh buahnya kayak per. Jadi kan ya. kalau di per nih kan di per, ditolak kita ke bawah ditolak lagi ke bawah lagi ditolak lagi ke bawah lagi. Nah kalau udah mentok kan tinggal tuing gitu toh ya, majis, wow, gitu. Betul. Jadi, betul, betul, betul. yang macet gitu. Jadi kalau yang melesatnya luar biasa tuh, jadi kan per kalau putari uh, kalau... kalau putari penolakan sebagai per kalau saya penolakan seperti jamu. Jadi <laughs> seperti jamu, memang pahit oh, yeah, uh, uh, biasa. pahit tapi kuat. Yang penting gini Ana, nah, kalau menurut saya teman-teman yang pernah ditolak jangan berkecil hati ya karena ternyata Putari itu pernah ditolak saya pun pernah dikejar-kejar sama anjing gitu <laughs> artinya penolakan itu adalah hal yang biasa ya hal yang biasa yang penting sikap saya yang pertama adalah tetap jaga kesehatan Bu Ana ya yeah. itu yang paling penting jangan sampai gara-gara ditolak terus nggak mau tidur gara-gara ditolak nggak mau makan gara-gara ditolak nggak mau kemana-mana kan rugi akhirnya stres kan stres, akhirnya diem di rumah, gak mau mandi, akhirnya kan sakit-sakitan, gara-gara pengolahan, asam, oh, asam uratnya naik, kolesterolnya naik, terus depresi, bener. Itu bahaya loh, makanya pesan saya yang ditolak teman-teman, Anda ditolak, tetap makan yang banyak, tetap minum red coffee, tetap olahraga, ya. Jangan sampai Anda gak makan, nanti kasihan ya. Kasihan keluarga. Itu yang pertama itu. Hmm. Karena seringkali, bener kata Bu penolakan itu bahayanya kalau kita ikutin, itu bisa frustasi loh frustasi bisnis maksudnya, yeah. akhirnya trauma. Mm -hmm. Kalau udah trauma gini, aku nggak mau bisnis model kayak begini. Buana begini yeah. tuh nggak jamin. Iya, yeah. karena ini trauma tadi frustasi bisnis gitulah. Nah teman-teman sikapi penolakan dengan positif. Kali gitu ya, Bu Ana Putari mm -hmm. ya. Kalau mau trauma iya. tuh dihitung dulu ya Pak ya kali ya. Kalau mau trauma tuh seribu kali gitu loh. Kalau belum seribu iya. kali jangan trauma. Nah. Jangan Iya, berhitung. betul banget. Bu iya. tadi iya. saya pernah iya. dulu kita waktu awal-awal ya sama mentor kita hmm. sudah ditolak seribu kali belum. Kalau belum ditolak seribu kali, cari terus penolakan. Mungkin nggak sampai seratus sudah ada penerimaan, gitu ya. Mentor kita pernah loh menyemangati kita begitu. Iya. Jangan dikira kita tuh nggak pernah doan juga dengan penolakan kita pernah doan tapi kita tidak berlarut-larut dalam penolakan itu dalam depresi dan menjadikan pir atau bu tari ditolak satu mendelap 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 eh kok mendelap itu apa sih apa itu namanya turun <gulang, <gulang. <gulang. ya luar biasa ada burindang masya allah ditolak saya makin apa kata burindang ditolak saya makin mendekatkan diri pada Allah. Ya betul banget, iya, betul, semakin betul, betul. tawakal. Terima kasih Bu Rindang. <laughs> dia, Yang pasti ini mungkin. Bu Ana ya, kalau kita harapan iya. kita ngobrol malam hari ini kan jadikan penolakan itu menjadi asik gitu loh. Betul, jadikan penolakan iya. itu menjadi nikmat gitu loh. Menjadi, jadi nggak ada istilah penolakan kalau saya bilang itu ya tadi penolakan itu mungkin dirubah dengan disiplin katanya apa ya? Gak Perindahan. ada istilah gagal yang ada kan sukses sama belajar iya belajar. Belajar. jadi penolakan coba diganti kalau kata penolakan itu kan kayak kayak makhluk yang menakutkan hmm. diganti penolakan dengan penundaan orang tidak menolak kok dia hanya hanya di waktu yang tidak tepat hmm. atau belum paham atau dia nggak menolak <laughs> dia gak menolak kok cuma Tapi... uh, dia lagi lagi enggak ada sinyal misalnya <laughs> pokoknya diganti dengan kata-kata yang positif gitu loh Bener ya, betul, saya bayangin ya, betul. kalau kita sudah ridho dengan penolaan, kita asik dengan penolaan. Akhirnya, kita nanti nyari penolaan gitu loh. Artinya, kalau kita mencari penolaan, pasti yang ketemu adalah kesuksesan itu. Kita nggak kecewa gitu loh, Bu Ana. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Sama Bu Ana, Sering aja ya. Di bisnis Armina Dili ini kan biar nggak ketolak gitu, atau meminimalkan ketolak ya. Itu gimana sih caranya biar kita menjalankan usaha ini nggak ketolak gitu? Karena ada kan mitra itu baru gabung hari Senin. Selasanya udah ditolak. Rabu pagi udah berhenti. ada <gifat gifat> itu, ada itu. Oh iya kapok padahal ketemu pertama itu udah ceritanya udah 45. Wah, saya bisa ini luar biasa itu Senin, Selasa sore udah berhenti gara-gara ditolak gitu. Lah mungkin ada ada kiat-kiat ya atau tip uh, dari Bu Ana Putari gimana putari biar enggak ditolak. Silakan Kalau kalau untuk Armin Deli itu sebenarnya lebih gampang loh, Pak. Menurut saya ya, karena kalau di Armina apa Armina yang dulu orang belum apa orang itu kan uh, apa yang mau umroh dan segi biaya lebih besar. Kalau sekarang tuh sebenarnya buat saya sih nggak ada penolakan ya, orang hanya karena belum. Misalnya gini, kita nawarin uh, red kopi dan hak usaha dan segala macam gitu ya. Dia belum mau gitu. Uh, artinya mungkin dia belum suka kopi gitu ya, belum suka kopi. Nah, saya biasanya kalau mereka gitu nggak merasa ditolak dulu sih mereka hanya nunda tadi itu pak nunda selama dia bilang stop jangan ganggu saya nah itu saya masih terus kecuali dia bilang stop enggak <todos> jangan ganggu saya lagi gitu ya nah ini kan dia <todos> belum ngomong jangan ganggu saya berarti kan belum nolak atau gini gitu, kini butari ya atau kini <todos> pergi sekarang juga gitu <todos> Atau dari, saya panggilkan Satpam gitu. gitu ya. Saya panggilkan Satpam <laughs> sekarang lah. Itu baru berhenti <laughs> gitu Itu baru ditolak namanya gitu loh. Jadi kalau yeah, yeah, yeah. okay, okay. uh, cari aja gitu hal-hal yang kalau misal bahasa ditolak itu adalah sudah memang udah final gitu loh. Sudah ada keputusan bahwa saya tidak akan bergabung dengan usaha ini. Tapi saya beli aja boleh nggak? Gitu, ya. Nah itu dia. Nah, <laughs> jadi saya nggak mau, mau merasa itu ditolak gitu. Kalau misalnya dia belum, hanya karena belum cocok aja, belum yang mungkin dia belum membutuhkan yang saya tawarkan, kan gitu. Lama-lama akhirnya pada itu kok uh, mungkin minggu ini nggak, mungkin minggu ini belum minggu depan, gitu minggu minggu depan nggak, minggu depannya lagi, <laughs> enggak Pokoknya sampai keluar kata-kata nggak mungkin orang ngeluarin kata-kata itu kan, Pak Harun. Nyah, butari dari jangan perlihatkan lagi wajah anda, gitu nggak mungkin ya. Jadi terus aja sih dan biasanya dulu karena kita terus berbaik hati sama mereka, gitu, sama dia, nggak, nggak menganggap, nggak sakit hati, gitu, loh. Biasanya kan misalnya di, merasa ditolak, terus kita langsung Facebook, tuh. begini-begini uh, langsung gitu, kan. Wah, perihnya hati ini, gitu, gitu. Nah, kalau saya nggak pernah mencoba itu di Facebook, atau di mana-mana juga, -mana, dia juga nggak tahu kalau saya lagi sakit hati atau apa, gitu, ya. Dan nggak usah dianggap, sih, kalau menurut saya, kalau memang belum... Karena di mindset saya adalah nggak akan ada orang yang nolak gitu ya. Jadi saya nggak pernah merasa ditolak lagi kalau sekarang hanya ditunda-tunda aja sebentar gitu <tuk> minggu depan, minggu depan yang lagi, minggu depan yang lagi. <tuk> ya, sebenarnya keren, itu ada keren, teknik. Keren. Uh, teknik Pak Harun yang dulu uh, saya ingat yeah. ya mentor kita Pak Juli uh, bilang pernah bilang ke kita gitu kalau nggak pengen ditolak jangan nawarin tapi cerita aja. Hmm. Uh, saya cerita nih. Uh, kemarin saya pakai Asia Propolis tuh pusing-pusing kok hilang ya? Kita nggak nawarin cerita aja, nah pasti nggak ditolak. Iya <laughs> ya, <laughs> Bu Ana. Kalau nggak gitu pakai orang ketiga Bu Ana. Nah iya Pak, gimana? Orang ketiga misalkan saya ini misalkan nih, mau datangin ya. si A, si, si A ini silaturahmi sama si A, si A ini ada keluhan misalkan ada keluhan entah keluhan sakit atau keluhan karena utangnya banyak kita silaturahmi kita nggak langsung nanya ke si A kamu sakitnya apa jangan nanya eh si A tetanggamu ada nggak yang mungkin habis kena PHK gitu ya emang kenapa enggak aku ini ada peluang usaha bagus gitu tapi yang saya tahu tetangganya gitu nggak kediannya kalau kediannya itu pasti nolak manusia itu unik kok manusia itu suka belanja tapi kalau ditawarin itu nggak suka gitu jadi pakai orang ketiga eh tetanggamu ada nggak yang kena uh, impotensi gitu loyo tetangga bukan dengan astro ya kenapa aku ada produk bagus loh mm -mm. ini ditetesin insya Allah nih ini bisa memperbaiki kondisi aliran darah. Eh, jangankan tetanggaku. aku, Wah, aku sendiri kena stroke. Oh iya, boleh gitu. Tapi jangan langsung ke dia. Kalau langsung ke dia, kamu kena stroke ya? Dia tersinggung. Oh, iya, iya, iya memang iya, kenapa iya. gitu gitu. Ini saya pakai orang ketiga, ilmu saya pakai orang ketiga. Jadi tidak langsung ke orangnya dan ini ternyata luar biasa efektif. Kemudian kalau pengen tidak ditolak Bu Hana, kali ini ya. Kali ini kan ilmu kita dulu dari Sang Mentor Bu, Bunda Inggris ya. ya. Yaitu yang kurikulum kedua itu loh. Betul. Kita cukup pintar hadir menghadirkan aja ya. untuk orang-orang baru ya. Orang-orang baru jangan presentasi. Kalau presentasi ya. biasanya Pasti ditolak itu. 99,9% ditolak yeah. itu kalau nggak ditolak kalau nggak ditolak itu saya suruh nolak itu tolak dong tolak dong eh, tolong pak ditolak pak gitu karena karena orang baru itu yang bagus kalau-kalau cukup hadir menghadirkan aja kalau saya hadir menghadirkan di seminar offline atau online hadir menghadirkan aja jadi kita undang di seminar atau pinjemin buku apa itu sambil ya Sambil, ya, betul. kita pinjami ini loh. Kalau kamu pengen, uh, umroh tanpa kendala biaya nih, baca buku ini. Nanti kita lihat responnya kan. Kalau lihatnya, kayaknya orangnya positif gitu, arahin ke mm -hmm. ikat seminar. Kalau responnya negatif, gak usah dipaksa. Nanti, kalau dipaksa, nanti silaturahminya putus, lebih yeah. baik. Kelihatannya kan dari wajah kan kelihatan nih. Kalau orang 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 menolak itu kan wajahnya apa ya? Kelihatan lah. Uh, auranya kelihatan lah Negatif. Oh, udah langsung aja kita uh -uh. kita udah nggak usah ngomong itu ngomong yang lain minimal andai kata dia nggak daftar minimal silaturahmi kita tetap terjaga suatu ketika bisa jadi dia daftar gitu hmm. kali gitu Bu Ana ya kali ya Iya betul banget tadi sudah disampaikan rating rating presentasi itu Pak belum ya yeah, uh, belum belum belum, belum. Iya, jadi rating presentasi itu dibikin sama mentor miliarder kita Agar kita mengurangi uh, prosentase penolakan ya. hmm. Jadi presentasi yang terbagus, uh, yang terbawah itu yang sering ditolak itu sebenarnya adalah door to door Nah justru ternyata yang paling banyak digunakan sama mitra-mitra kita itu door to door Makanya banyak sekali ditolak Dan yang biasanya ditolak itu orang baru karena belum paham ilmunya sudah nggak paham ilmunya mentalnya juga belum kuat akhirnya don duluan akhirnya muntaber parun apa muntaber ya. apa itu mundur tanpa Mencet berita mentred. oh mundur tanpa <laughs> <Bukan>. berita <laughs> nah, betul yang kedua kita ada yang, yang namanya adalah mengumpulkan dalam satu majelis misalkan ada majelis eh uh, apa Uh, Arisan, kayak gitu ya Arisan, kemudian ada Ngumpul-ngumpul, itu adalah renting yang agak baik bagus Naik like ratingnya setelah kita door-to-door -door. Kemudian yang agak naik lagi, kita di instansi Parun, mengajukan Proposal, yeah. nah itu butari coba dong Bacain <laughs> <laughs> yeah, oh, Iya, coba Bu bacain Yang lebih baik lagi ya Dari pertemuan itu mendatangi Institusi, ke kantor-kantor atau ke mana ya ke uh, koperasi gitu mungkin ya kan yeah. Nah, baiknya lagi adalah datang ke kantor pusat atau di kantor stokis. Jadi dibawa tuh orangnya ke kantor stokisnya, ini loh barangnya ini loh langsung gitu ditunjukkan ini loh plakatnya dilihat kan? kalau stokisnya priority kan gitu ini loh. Nah, hasil-hasilnya Nah, yang paling tinggi adalah tor online maupun hmm. offline. Jadi kalau nggak mau ditolak datang ke tor Ya toh betul banget. Hati Pak Arun. Dan, dan enaknya baru. online, enaknya ya. online dari rumah bisa. Cuma ini putari sama Bu Ana pernah dengar gak gini? kadang ya. kadang teman gini, uh, seminar online itu enggak efektif gitu hmm. Kan saya kadang kadang bingung. Ya. Dari penelitian itu Tor adalah efektif itu. Dan saya sendiri bisa seperti ini putari dan teman-teman sukses gara-gara Tor. Tiba-tiba ada yang mengatakan. Maaf ya, tor itu enggak efektif. Kalau menurut saya efektifnya tetap uh, door to door gitu. Kalau menurut putar ini kesalahannya di mana ini? Kalau orang mengatakan efektif, apa tornya yang tidak efektif ataunya atau kitanya yang mungkin apa ya? yang belum uh, apa ya? belum salah klik kali Salah apa ah, tahu Jadi kalau kita memang mengajak orang untuk datang ke uh, apa totor kita gitu, maupun online offline apalagi yang offline jangan bohong gitu loh yuk ikut pengajian hmm. makan, makan yuk gitu karena nanti suka gitu suka sembunyi-sembunyi ngajaknya padahal mau diajak presentasi seminar yang ini bu mau umroh nggak yuk kalau mau umroh nih ada seminarnya kan mendingan gitu daripada bu ya yeah. kita makan-makannya nih acaranya ada ini tiba-tiba diselipkan masuk nah itu kan biasanya itu cara mengajaknya aja sih Pak Harun mereka jadi sehingga yang diundang ini nggak tahu sebenarnya diundang kemana sih gitu loh iya. banyak nggak kecewa ya Pak uh, Bu Tari ya jadi kalau orang sudah kecewa duluan itu sudah sudah nutup ya sudah mental blok akhirnya kok oh, begitu nggak sesuai dengan omongannya udah trustnya sudah hilang ya betul iya. banget kata Bu Tari jadi omongin aja apa yang ada ini adalah seminar untuk program kemudahan umroh atau haji ya, ya. atau mungkin yang butuh uh, pembiayaan amanahnya banyak Utangnya banyak itu bisa lah insya Allah nanti kita akan carikan solusinya di seminar hmm. ini Bahkan nah, dengan bahasa apa? ya Bu dengan bahasa-bahasa bahasa yang menarik ya Bu Tari Ya kumpulin aja orang-orang punya utang. Mau nggak solusinya utangnya? Ini sih dihadirkan kan gitu. Ini benar kita bisa jadi solusi apa saja gitu. Jadi kan kalau menurut saya sih itu Pak kenapa nggak nggak apa ya rasanya nggak efektif karena yang datang tadi nggak nggak tahu untuk apa diundang bahkan kadang-kadang bu ibu diundang sini uh, ibu tahu nggak ini acara apa enggak saya cuma suruh duduk <tuk> aja masuk aja duduk gitu suruh suruh gitu cok jadi bingung ngapain ini saya gitu nah itu dia sih nah Bapak Rati, Ibu, kita juga disediakan nah, ya. ya Pak Aron, disediakan media yang luar biasa. Tor online itu hampir setiap hari ya. ada. Bahkan sehari sudah tiga kali, bahkan lebih di komunitas miliarder berkah ya. disampaikan oleh beliau-beliau yang sudah membuktikan begitu efektifnya tor online ini. Jadi nggak hmm. perlu offline kayak dulu, bu Tari. Kalau offline dulu, bu Tari biayanya berapa itu? Naik pesawatnya hmm. belum, naik kapalnya <laughs> belum, berapa hari untuk belum biaya sewa hidup, hotelnya. belum sewa hotelnya. Hmm ya. Saya dulu pernah soalnya ya, Bu Tari. Sudah sewa hotel, hotelnya harganya 7.500 yang datang cuma satu. Bayar HTM 50.000. Berapa tuh tekornya? Nah, sekarang tor cukup biayanya pakai kuota aja. Yang diundang nggak hadir juga nggak usah kecewa, besok undang lagi. Toh juga nggak perlu biaya yang banyak seperti yang dulu betul, ya Bu Tari. Betul. sekarang tuh betul, kan jadi cara jadi untuk menjadi miliarder itu buat saya kalau sekarang itu cepat banget, Bu. Pertama contoh udah banyak. Tinggal kemau kemauan kita untuk duplikasi. Gitu ya. Yeah. Kan untuk ditolak pun lebih kecil, That's ya kan? True. Karena udah dan motor aja jam berapa aja ada kan grup itu banyak ini saya lihat tuh dari pagi udah ada tuh jam pagi sampai jam malam kadang-kadang pak Harun nggak ada sampai jam dua pagi itu ada pokoknya kayak gitu. kita tuh udah outing <tuk> dua jam kan gitu ya nah solusi keuangan 24 jam kan hanya kita ya jadi tinggal dihadirkan ya. kalau jamnya nggak ada sisa talent ulang gitu loh tidak gitu-gitu sebenarnya -gitu Buku udah ada, tinggal kirim. Belum bisa ngomong nggak apa-apa, kirimin bukunya, doain malamnya. Kan gitu ya supaya hatinya terbuka. baca bukunya. Tengok-tengok mulai kok gampang. <tuk> 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 Cara termudah setuju, dunia. setuju, betul, betul. Memang saat ini kalau saya rasakan memang lebih lebih enak deh. Lebih enak, lebih lebih hemat, lebih mudah. Makanya kalau 3M itu saya setuju banget. Mudah, ya. murah tapi murah. miliarder gitu. Itu benar gitu loh. Mm -mm. Jadi kembali lagi kalau kita merasakan tor nggak efektif, bukan tornya yang tidak efektif, mungkin kitanya yang belum memaksimalkan, ya mungkin cara ngundang yang salah atau mungkin kita nggak flow up itulah. Karena yeah. diharapkan orang datang seminar, tahu-tahu daftar sendiri nggak mungkin. Padahal presentasi ini kan tujuannya untuk di flow up. Presentasi tanpa flow up itu bukan presentasi gitu. Jadi intinya sebenarnya di flow up. Gitu. Jadi itulah kurang lebih. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang ditolak. Makin untuk follow-up Pak Arun, untuk yeah. follow-up nih, jadi, iya, uh, follow-up ya, gitu. Kadang-kadang kita udah ngundang nih, nah, kalau Pak Arun cara follow-upnya itu gimana sih, gitu kan? Apakah, misalnya kita udah ngundang orangnya udah nonton. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Jadi ya, teleponnya Pak Arun ya, jangan dijamin aja ya, berharap langsung. dia, kita kita daftar, gitu loh. Nah, kita harus nggak, enggak mungkin, iya. Sambil dia, jadi langsung satu kali 24 jam. Nah, satu kali 24 jam, mm -hmm. lagi. Iya. Diam nah, gitu. harus di, di dia, 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 dia diem aja ya Pak Arun ya diem aja berharap orangnya nelpon kita <gir> nggak mungkin nggak gitu. mungkin nggak mungkin nggak mungkin kamu mungkin tiba-tiba dia telepon ya ada sih tapi kemungkinannya 0,00 persen rata-rata hmm. tuh orang itu pengen di apa ya pengen di di follow up sebenarnya hmm, dia nunggu kok ya, <gak> di telepon telepon iya <gak> ditanya gimana tadi ada manfaatnya senang gimana ngambil paket miliarder apa triliuner gitu aja udah kapan transfer Pokoknya pilihannya itu. Kalau lebih dari 24 jam biasanya sudah sudah susah gitu loh. Jangan nanya di kan? telepon. Nah, iya. Nah, kalau tadi tadi di telepon atau didatang Closing yang mana kan itu ya? Kalau ini kan jangan ditanya. Iya. Ibu tadi udah nonton. ada yang belum dipahami yang mau saya jelaskan. Wow, tambah panjang itu nanti nanya. Jangan, nanti. jangan. Langsung langsung ya. Yeah. poin aja. Mau gimana? Mau ambil paket yang mana? Nah, di nah. sekarang apa nanti? Iya, iya, ini udah aja. Ya. Nah. udah paham atau belum? Belum gimana yang letaknya? saya jelaskan <laughs> diulang lagi dari mulai tujuan hidup sampai ini keulang lagi sendiri. <laughs> <laughs> iya, iya, saya ya. bayangin dari udah ikut seminar Bu, Ana ya udah ikut seminar ya. gimana ibu sudah jelas belum apa perlu diulang dari awal oh boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bapak ya dari awal lagi deh kalau <gulah> dari awal lagi aku bayangin ini gitu. suksesnya nggak papri ya gitu <laughs> buana coba di di yang penonton mungkin ada yang nanya buana kok penonton Betul apa teman, -teman ada yang nanya kan uh, sahabat inti mungkin ada yang pengen uh, menanyakan sesuatu pada beliau beliau yang luar biasa nih keren keren banget udah lucu gemesin gitu ya ilmunya juga wow banget gitu uh, Silahkan tulis di kolom komen nanti kita akan langsung langsung menanyakan ke narasumbernya pak arun sama putari ya uh. nah saya ini sering saya sering bagi kantor acara tapi belum bergabung di bisnis ini. Bagaimana Pak mohon solusinya bosku yang bersuge KP? <laughs> Amin. Amin. Dari Pak Fatkul Munir, Pak Fatkul Munir. Putari dulu deh. Ya, kalau itu kan tadi udah ngundang. Sekarang pertanyaan udah di follow up belum, Pak? ya Nah, itu tinggal itu udah di follow up belum? Kalau ya. udah ngundang, udah hadir, orangnya udah ditanya belum, di follow Tadi kan Pak Arun bilang kita telepon satu kali 24 jam. Karena kan orang tuh senangnya diperhatiin ya. Udah ngundang, terus satu kali setelah nonton kasih setelah berapa jam lah untuk ini. Terus, bu tadi udah nonton, gimana? Uh, uh, apa? Itu toh, uh, sesuaikan bu dengan yang dari awalnya kita ngajaknya untuk apa? Misalnya solusi. Ini bisa kan memberikan solusi keuangan buat ibu atau kan bisa loh bu. Iya kan bu bisa kan menjadi solusi untuk ibu yang mau ke Baitullah misalnya kan itu kan. Nah sekarang ibu mau gimana? Mau langsung, mau langsung atau mau apa kan? Itunya, itunya itu tinggal follow upnya sih sebenarnya udah ngundang ya. Gitu. ya. Parun? Parun mana? Iya <laughs> jawabannya sama. Kan presentasi ya. ini kan tujuannya untuk di follow up. Gitu. Tinggal caranya follow up itu harus berani gitu loh. Yang penting kita Ridho terhadap hasil itu iya. Kalau memang beliaunya gabung, ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa setelah kita follow up itu. Yang jadi masalah kita ini belum follow up, kita udah nyimpulin itu loh. Paling dia enggak mau follow upnya aja belum. Lakukan dulu tah follow up itu dulu gitu loh. Dan hmm. tadi yang penarik pertanyaan Pak Pak siapa tadi? Pak Pak Munir, Pak yang tanya tadi Munir. ya. Pak Munir ya. ya. Pak Munir tadi kan saya hanya nge-share saja. Kalau yang di share kan kita nggak tahu yang siapa kita undang bapak. Iya. Betul. Jadi kalau jadi kalau saran saya itu adalah kita udah tahu siapa yang mau kita istrinya kita bidik Misalkan saya mau uh -uh, saya mau undang si Fulan ini saya sharekan kepada si Fulan itu loh. Jadi tahu orangnya. Lah kalau kita pokoknya like and share disebar ke seluruh dunia yang kita tembak siapa yang kita follow up siapa gitu kan nggak tahu kita berat tiba-tiba ada telepon. "Halo, saya ambil paket miliarder." Enggak mungkin, enggak mungkin. Loh, berarti tujuan saya untuk bagi share itu gimana? Tujuannya adalah sebenarnya kalau menurut saya ini Bu Ana ya. Satu tetap ada target yang mau di-share. Kedua adalah tujuan yang lain biar komunitas ini makin viral gitu loh. Kalau Betul. kita makin viral, dunia makin tahu, terbranding lah komunitas kita. Kalau sudah terkenal, ngelongsinya ke depannya gampang gitu loh. Ibaratnya kita beli beli apa ya, misalkan mobil Toyota, nggak perlu nanya lagi, ini kantornya mana ya Toyota, direkturnya siapa, ada izinnya nggak? Ya nggak, milenya tinggal mau ambil apa ini, mobil ini atau mobil ini gitu loh, sama. Saya bayangin kalau acara ini di like and share sama teman-teman, akhirnya dunia tahu ada komunitas milenial Armina Delhi mereka udah muncul trust, harapannya closingnya gampang, jadi orang tinggal milih paket apa, nggak nanya lagi izinnya mana, kantor pusatnya mana, cabangnya mana gitu. Itu jadi Bapak bukan langsung ke arah closing gitu lah. tapi ada sisi lain. Tapi kalau pengen closing harus terukur siapa yang mau kita share. Ya, Arun, ya, di tag misalnya kita memang mengundang ketika acaranya mulai hmm. kita tag orangnya gitu. Kita, ya. kan toh, kita udah izin kan kita udah ngundang dia kan untuk memastikan orangnya hadir atau tidak kita kadang nggak tahu ya orangnya nonton apa enggak ya kita tag aja ya. Bu, tonton ya ini acara yang saya maksud, gitu misalnya. Kan bisa begitu. Jadi uh, kita betul, udah betul. punya undang, gitu. Ya, ini ada yang tanya lagi, Bu Tari. Uh, ini ada calon mitra, tapi suruh ikutan seminar tuh enggak ada waktu, atau waktunya ada tapi enggak sesuai pas harinya. Nah, gimana nih cara nyikapin uh, calon mitra seperti itu? Oh, kalau calon mitra enggak ada waktu terus gitu ya? Uh, yeah untuk ikut seminar ya enggak ikut seminar Ibu kirimin itu buku Samil. Oh iya, buku Samil ya. Buku Samilnya ya. dikirim ke orangnya. Mm -hmm. uh, dengan doa tentunya gitu ya. Tentunya di, kalau orang sudah apa merasa nggak punya waktu, kalau saya sih tinggal samilnya. Nah, terus aja diundang Bu karena satu hari dia pasti penasaran ke orang itu kalau diundang tiap hari pasti penasaran. Nanti sekali-kali dia kan itu kan uh, keluar kan kleng. apalagi Ibu misalnya udah ngundang sibuk tag dia kan. Nah, itu kan keluar tuh. Cerut namanya dia. Satu hari dia pasti nonton. Dulu saya juga gitu Dulu kan saya nggak mau ikut tor, Pak. Di awal-awal. Ya. tor ikut ya. keberapa. Terus ya. Karena setiap hari ada. Dan... Saya, uh, saya tahu itu. Ada, gitu. Karena akhirnya <laughs> itu lama-lama. Kan -mana -mana. saya, nyari, saya nyari putari mana, <laughs> putari. gitu. <laughs> <laughs> iya ya kan? Pertama, pertama kali kelihatan masih gini. Ini apaan sih acara? Oke, mungkin dia hanya nonton 5 menit, 3 menit pertama. Biarin aja. Nanti lama-lama akan nonton full gitu tenang aja yang penting ibu tetap uh, nundang tetap sabar doain uh, apa hubungan itu tidak putus gitu ya nggak nggak marahan gitu artinya nggak kesel dengan dia karena nggak datang datang gitu itu kalau saya sih gitu karena saya malam lama iya, karena, iya. Malam, gitu. lama -lama iya, karena iya. kita punya alat kayaknya juga ya bu tari ada buku samil iya. ada tor itu adalah alat kayak yang luar biasa baik online maupun offline nah ini ada yang tanya lagi nih ada bu Agina, iya. bagaimana iya. Anak, ada caranya doain orangnya khusus nah namanya siapa Bismillahirrahmanirrahim Allah saya doakan orang ini membaca buku ini Allah bukakan hidayahnya segala macam lah pokoknya melibatkan sempat. Allah ya melibatkan Allah yang punya hati yang membolak balikan <tuk> hati yang melembutkan hati <tuk> ya tetap libatkan Allah nah ini ada tanya bu Tari uh, tips mengundang mitra kotor agar calon mitra benar benar ikutor dan gabung kriteria calon mitra apa sih yang dilihat finansialnya agar tiap bulan belanja dengan kesadarannya sendiri nih Pak Arun apa butari atau sweet-sweet ntar bagaimana tip mengundang mitra ke Thor agar Calmit benar-benar ke Thor oke oh. okay, ya jadi kalau menurut saya Bu Ana ya bagaimana cara hmm. mengundang Thor kalau kita bisa offline ya tadi kembali ke alat kaya tadi pinjemkan ya, aja yang penting kita jangan presentasi di rumah kalau presentasi di rumah maka tor itu nggak penting. Seringkali kan kita ngundang tapi kita presentasi di rumah gitu. Jadi ini Bu ya, e, Armina Dili itu adalah suatu perusahaan yang mana itu adalah dan tujuan hidupnya adalah loh diceritain di rumah. Jangan kalau di rumah kita presentasi kita bikin penasaran aja. Misalkan kita lihat Bu pengen umroh gratis enggak? Bu pengen umroh nggak? Tapi nggak pakai biaya. Pengen ah ini baca bukunya gitu. Atau e, pengen nggak punya penghasilan sebulan 50 juta? Ya maulah, baca bukunya. Nah setelah dibaca bukunya, kalau orang baca berarti responnya positif. Kalau dia nggak baca berarti dia masih mungkin belum respon gitu ya. Kalau respon positif, terus gimana caranya? ah caranya entar sore, lihat tuh tutor Punya ini nggak? Punya baca buka? Oh punya, udah nanti aja jam setengah empat. Lah, Facebook, setengah mati, Pak, Facebook. lagi. Facebook, iya Facebook, tapi ya. bisa ngomong Facebook saya. Oke, <laughs> jadi ngomong sama orangnya, ibu nanti setengah empat ya. Jangan lupa lihat di, di acara online, mm -hmm. Diingetin lagi itu cara ngundangnya gitu loh. Intinya, jangan presentasi dulu. Kalau presentasi dulu, mereka nggak tertarik dong. Kalau kebanyakan yeah. kita itu kan enggak betah, udah jelasin potensi rezekinya lagi. Udah Kebiasanya akhirnya orang enggak mau datang karena udah merasa udah dijelaskan tadi. Saya kira itu yeah. sih paling utama cara cara mengundangnya uh, Bu Ana lah kalau ngundang lewat online gimana caranya Bu Ana intinya database kalau saya kita yeah. harus banyak pertemanan dulu makanya kita sering uh, like and share kalau ada orang-orang komen di kan kita di Facebook banyak komentar banyak temanan tuh jangan yang di like jangan temannya sendiri orang-orang yang di -like, kasih like intinya banyak per database banyak perkenalan semakin kita banyak database banyak perkenalan kita deket kalau udah deket gampang nanti kita mengarahkan ke arah Tor kebanyakan kita itu ke kehabisan database padahal buana hmm. ya padahal nih teman-teman yeah. bersemangat untuk menjadi miliarder amadili itu kita butuhkan nggak usah 1000 mitra kok hanya tiga orang saja sebenarnya kalau kita pikir-pikir dari seribu yang menolak itu cukup butuh tiga saja yang yang pembisnis udah cukup sebenarnya kecuali kalau yeah. kita nyarinya harus setiap hari harus satu itu berat kalau cuma tiga dalam waktu sebulan tiga bulan. aja masuk akal eh, tiga seminggu bulan. aja masih satu, ya satu minggu satu minggu aja masuk masuk akal ya. gitu loh sebulan ya. masih masuk akal apalagi setahun nih. cuma tiga jadi kita uh, istilahnya mengundang hadir mengadakan orang itu enggak enggak selama lamanya cukup hmm. kalau udah ketemukan tiga saran saya udah nggak usah ngadari lagi juga nggak apa apa kok asal yang tiga ini dia benar-benar Di pengusaha ya. uh, ya. artinya uh, tiga ini mandiri Mungkin Bu nambahin. Iya. Ini ada pertanyaan, Pak Arun. Uh, hmm. mau nanya kekuatan yang paling besar apa sih yang membuat kita mampu untuk tetap bertahan di bisnis ini? Ah, ini Bu Tari cocok. Iya. <laughs> Gantian. Pak <Arun>. Gantian. Gantian. <laughs> Kenapa saya bertahan di bisnis ini gitu ya, Tini ya? Iya. Satu adalah niat awal. Niat awalnya itu apa sih? ketika memulai bisnis ini, saya ingat banget niat awal saya di awal adalah uh, membantu banyak orang bermanfaat hatinya gitu ya. makanya saya meninggalkan uh, apa pekerjaan saya sebagai office manager dengan gaji 25 juta langsung hari itu juga adalah saya mm, niat saya adalah ingin membantu banyak orang. nah itu dipegang terus gitu ya, uh, kak. dan ketika perjalanan kan naik turun naik turun naik turun komisi naik komisi turun komisi naik komisi turun gitu ya. nah Uh, buat saya uh, jangan jadikan komisi itu sebagai patokan gitu ya harus gede kan berhenti gitu akan berhenti karena kita berhubungan dengan manusia yang yang juga punya uh, emosi yang naik turun semangat naik turun niat naik turun nah kita tetap berpegang kalau saya tetap berpegang pada niat saya yang awal membantu banyak orang gitu ya dan membantu itu kan banyak bisa dengan ilmu, bisa dengan kita kasih sharing-sharing, mendengarkan ceritanya, itu kan juga membantu orang atau bahkan yang kalau sekarang lebih enak lagi kita bisa bantu sampai dia berubah kehidupannya, nah yang kedua saya bertahan karena impian saya masih banyak impian saya masih banyak dan keyakinan saya bahwa di Arbina Deli ini bisa menjadi uh, menjadi wadah untuk membuat impian saya itu terwujud gitu, dulu saya kerja Uh, hanya ngurusin tiket ke bos-bos saya mau keluar negeri. Nah sekarang saya sendiri yang berangkat diurusin orang tiketnya kan gitu ya. Wow keren. <tuk> di kemana, banyak orang bisa menginspirasi. Nah itu jadi makanya saya tetap bertahan di sini. Kalau masalah uang terus terang nih ya, ya pakai terus terang nih ya gitu ya. Banyak, <tuk> di hasilnya, belum kalau di saya belum terlalu besar. Tapi saya berkesempatan nolong banyak orang itu besar di sini. Ya kan kayak malam ya, ini kita berbagi ilmu, malam ini uh, ngasih tips, ngasih pengalaman kita dari mulai uh, tahun 2000, saya mulai 2011 sampai sekarang. Gitu kan. Nah, saya sih mikirnya itu. Dan akhirnya rezekinya itu malah datang sendiri. Ketika saya nggak mikirin duitnya, rezekinya datang. Karena kan pesan mentor, kalau mau, memper, untuk mendapatkan yang terlihat, perbaiki yang tak terlihat. Kan gitu. Nah, yang tak terlihat ya. itu kan di betul. Makanya betul. saya bertahan di sini sampai sekarang. Dan duitnya datang sendiri. Wah itu enaknya, gitu ya, loh. Duit datang sendiri. Kalau Dulu, Pak Harun, saya bertahan karena ada Bu Ana. Jee, Bu ya. Ana. enggak 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 profesional profesional. Jadi kita, saya bertahan itu sama sebenarnya jawaban dengan Putari. Intinya kita harus punya tujuan dalam bisnis ini. Itu makanya di buku Samil itu lembar pertama itu adalah tujuan hidup. No, tu, tidak punya tujuan hidup sama dengan kita merencanakan kegagalan. Saya pernah baca buku orang miskin bukan orang yang utangnya banyak, tapi orang miskin adalah orang yang tidak punya tujuan. Kata bapak orang yang punya tujuan sama dengan main sepak bola nggak ada gawangnya. Kalau kata saya orang nggak punya tujuan sama dengan kebelet tapi nggak ketemu toilet. <tuh> Bayang nggak? Kebelet tapi nggak ketemu toilet. Bingung kan? Aku mau kemana ini? Ini yang terjadi pada diri kita. Kita itu pengen kaya, pengen sukses, pengen freedom finansial gitu, tapi tujuannya nggak ono, kan muter bingung ya, kesana-kesana, kesini-kesini gitu, loh. jadi nggak jelas gitu, loh. Jadi kuncinya kita harus punya tujuan hidup, dan itu harus benar-benar ditulis, syukur-syukur nulisnya bukan di kertas, tapi di pikiran kita, di hati kita. Kalau kita punya tujuan hidup, demi Allah, yakin, kita nggak berhenti ya Buana. Kalau kita punya tujuan hidup, itu nggak mungkin berhenti. Saya itu yakin itu, tapi kalau kita nggak punya tujuan hidup, itu gampang sekali dipatahkan. Dibilang mahal saja berhenti, ditolak sedikit saja berhenti. Karena tujuan hidupnya dia ada tapi nggak jelas. Ada tapi masih apa ya remang-remang. Tapi kalau tujuan hidup jelas, misalkan tujuan hidup saya saya pengen bahagia dunia akhirat kayak putari tadi. Tujuan saya pengen membahagiakan orang merinding saya ini. Kalau tujuannya udah membahagiakan orang demi Allah nggak ada yang bisa menghentikan kita. Karena yang dipikirkan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau tujuannya saya butuh reward, saya pengen kaya biasanya ada uang abang disayang, enggak ada uang, abang ditendang. Gitu. Jadi the power of tujuan hidup. Jadi kalau saya kembali ke kuatkan tujuan hidup kalau 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 dia sampai ngekek tuh parun Arun kebelet nggak nemu toilet. Kenapa? Emang Miss iya, ya gitu mis. rasanya Bingung gitu loh. Wah. Aku pernah ngalamin masalahnya. Yeah. Jadi kayak gitu. kapan-kapan bana bana bana. Yeah. Kayaknya kapan-kapan Misteri juga diundang ke sini sama Putari deh biar yeah. apa ini? Biar rame. Generasi generasi tua alam milenial gitu. Saya sebetulnya kan gini generasi. <tik> 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 kita ini generasi tua tapi ala milenial gitu loh. Nah, ya, gitu kan keren Oke oke baik baik. Ya luar biasa Pak malam ini satu jam lebih ya nggak berasa pengennya sih terus gitu dan semakin malam bukan semakin sepi yang nonton semakin banyak gitu lebih dari 290 orang terus Uh, terus bertambah gitu. Lihat Butari, lihat Pak Harun mungkin sudah kangen ya sama Butari yang lama nggak nggak menyapa kita kita di dunia maya, terutama belum pernah diintip loh. Baru sekali ini Butari diintip, <laughs> ya luar biasa. Uh, di penghujung acara ini, saya mohon uh, Butari atau Pak Harun untuk closing statement untuk acara dengan tema yang kita angkat sekarang. Butari dulu ya hari ini buat uh, semua teman-teman sahabat-sahabat Armina Deli, Armina Reka, sahabat-sahabat di networkingku ya yang hari ini menyaksikan jangan pernah takut ditolak gitu ya karena penolakan itu yang akan jadikan uh, yang akan menjadikan kita memiliki kenangan penolakan itu yang akan mengajarkan kita lebih sabar, penolakan itu bisa mengajarkan kita lebih dewasa, penolakan itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi uh, mulai sekarang ganti kata penolakan jadi penundaan. Enggak akan ada orang yang menolak uh, apapun yang kita tawarkan karena kita menawarkannya adalah sebuah kebaikan. Bukan hanya sekedar beli bar belanja barang ya kalau di Deli, Tapi hari ini Bapak Ibu yang harus diingat adalah kita tuh sekarang sedang berjuang untuk uh, apa ya bersama-sama jaya bersama, membangun ekonomi umat. Hmm, kita bahagia kok dan leader leader itu semua bahagia melihat mitranya melihat mitranya berubah kehidupannya menjadi lebih baik so tetap semangat ditolak wajib supaya makin <laughs> semangat semangat ya yeah. <laughs> yeah. pak Harun silahkan closing statementnya jika kamu ditolak terimalah jika kamu merasa tidak dicintai lepaskanlah. Jika mereka memilih seseorang atau sesuatu dari kamu, cari yang lain. Ingat, di balik setiap penolakan ada penerimaan yang jauh lebih baik. Kesimpulannya adalah penolakan itu biasa saja. Jadi bukan hal yang luar biasa. Jadi berdamailah dengan penolakan, bersekutulah dengan penolakan, ya. Kalau perlu cari penolakan, nikmatin penolakan karena Allah sudah berjanji. Di balik kesulitan itu akan ada kemudahan, ya. Itu yang harus perlu diingat-ingat. Saya kira itu Bu Ana sih. Jadi selamat ya, menikmati ya. penolakan. Selama kita nggak berdamai dengan penolakan, jangan harap kita akan ketemu yang namanya keberhasilan. Iya terima kasih pak harun putari untuk malam yang luar biasa seru hari ini dan saya pengen banget mengundang putari di malam-malam berikutnya ya di intip hmm. tentu saja ya ya terima kasih pak harun putari terima kasih, pak harun terima kasih ayah bunda alaih <tuh> 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 oh, <my> batin. <buddy. tuh> sama sama ya Iya Bapak Ibu sahabat intim semuanya tidak terasa sudah satu jam kita lewati bersama bintang tamu yang seru-seru habis Kalau ingat Butari ingat Per, kalau ingat Pak ingat toilet Eh Udah <guluh> pokoknya itu Nikmati penolakan, jadikan penolakan itu menjadi semangat kita untuk menunjukkan kesuksesan kita Ya, saya Mariana Susanti, mohon undur diri Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Senin depan di Intip Inspirasi dan Tips Sukses. Banyak orang mengatakan mahal saat diajak mengkonsumsi makanan kesehatan atau suplemen. Tapi mereka baru sadar saat penyakit mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka baru sadar bahwa keputusan yang mereka pilih adalah salah. Sekarang saya tanya kepada Anda, kualitas hidup Anda Apakah dilihat dari Semua barang-barang Anda yang berharga? Seperti memiliki rumah dan mobil yang mewah Atau mungkin memiliki gadget tercanggih sekali pun mungkin Tapi apakah semua masih ada harganya Saat kesehatan Anda mulai terganggu? ya? Anda tentu tahu jawabannya kan? Mulailah Anda merencanakan kehidupan dan masa depan Anda yang jauh lebih baik dengan dimulai belajar hidup sehat dan awali satu langkah Anda dengan mengkonsumsi makanan sehat. Olahraga yang cukup akan membantu kesehatan Anda jauh lebih baik. Konsumsi suplemen kesehatan adalah jalan termudah dan terbaik untuk membantu menjaga tubuh kita menjadi semakin sehat dan semakin kuat. Mari bersama Armina Daily, kita jaga kesehatan keluarga kita, dan biar kita selalu menjadi insan yang sehat, kaya, dan berkat. Armina Daily, solusi masa depan. Indonesia.